Turut-turut kita menggelar satu kegiatan yang memang sangat istimewa, All Star Tour Sumatera Selatan dan juga Festival Sepak Bola usia 12 dan 14 tahun Alex Nurdin Cup 2019. Dan sore hari ini merupakan akhir dari rangkaian festival di Kabupaten Lahat dan mulai besok akan beralih lagi ke kabupaten kota yang lainnya di seluruh Sumatera Selatan. Ya baik, kami informasikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Lahat. Sore hari ini kembali All Star Tour Sumatera Selatan Alex Nurdin Cup akan digelar. Ini merupakan hari terakhir di Kota Lahat. Ya, dan yang akan main pada sore hari ini, nanti kita juga akan menyaksikan Muspida akan tampil juga, akan bermain bola kaki juga Indonesia melawan atau All Star Indonesia melawan All Star Lahat juga akan berkali pada sore hari ini. Dan pada sore hari ini bertanding antara kesebelasan All-Star Tim Nasional Indonesia lawan All-Star Tim Persila Lahat, yang mana Tim All-Star Indonesia memakai kostum baju kuning, celana kuning, kaos kaki kuning, sedangkan All-Star Kabupaten Lahat menggunakan pakaian baju putih, celana putih, kaos kaki putih. Selamat menyaksikan, selamat bertanding.
sebagai pemimpin pertandingan pada sore hari ini, wasit Suhardianto C1 Nasional, asisten wasit 1 Heru Setiawan C2 Daerah, asisten wasit 2 Julius C2 Daerah, dan wasit cadangan Sepri Aryo C1 Nasional.
Semoga dapat menghibur kita semua. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada masyarakat Kabupaten Lahat dan pecinta sepak bola. Bahwasanya dalam rangka Master Tour satu, dua, tiga, yuk!